Nah, ini dia penampakan kota Hat Yai di Thailand Selatan yang identik dengan gedung-gedung tua, suasana tua, dan juga pastinya ada jalanan-jalanan selebew di kota ini. Kota ini tuh kayak kota dengan ribuan Chittayam Fashion Week, dan ini Hat Yai Fashion Week, gue kayak pengen nyebrang. Lo reflect, bayangan gue ada di situ ya. Nih ya, lo lihat ya. Oh my goodness, gue bisa nyebrang sini. Tuh, bayangan gue. Tuh, aku di Hat Yai Fashion Week. Lihat deh, ini Hat Yai itu kota dengan 1000 intersection. Pokoknya banyak banget Chittayam Fashion Week-nya. Ini ya Hat Yai Fashion Week, gue mau nyebrang. Ini ya, reflect ke kacanya nggak ya? Oh, wah tidak ternyata. Wah. Nah, selain itu di sudut-sudut jalan tuh banyak banget bangunan-bangunan tua ala Portugis kayak gini nih, tembok-tembok beton gitu kan, teralis di luar. Terus juga ada kuil-kuil ya, namanya juga Thailand kan, identik dengan Buddha juga. Dan jalanan pasar nih. Belum lagi ada walking, Hat Yai walking street nih. Ini jalan yang emang khusus, apalagi kalau weekend ditutup, khusus banget nih untuk para pejalan kaki menikmati kuliner ala Thailand dan juga pasti souvenir Thailand Selatan. Udah malam hari, nah tempatnya makin seru ternyata ya. Nggak cuma makanan-makanan yang semakin hangat dan makin dibabat orang, sehingga saya pun harus buru-buru membelinya. Tapi juga di sini tuh kita selain makanan tuh kita bisa melihat penampilan band-band lokal ataupun artis-artis lokal di Thailand Selatan. Sesimpel ini ya, bikin tempat foto tuh ya kan, bikin panggung juga. Nah, semuanya disajikan hanya untuk para pengunjung ataupun turis, terutama turis dari mancanegara ya. Oke, gue lagi dengan foto ya, sambil dengerin musik. Gue makan apa nih, gue gak ngerti apa yang cumi, tapi kok rasanya kok jadi kayak lembek banget ya.